Ah, ni nama motor idola. Ha. Okay, kita pergi sana. Aku Hakim, so korang tengah tengok YouTube channel Fizzle Hakim. Kali ni aku menjelajah sampai ke Penang. Tak ada menjelajah sebab aku ada hak event kan. So alang-alang menyelam apa-apa lah, sambung aku tak ingat lah benda tu. So kali ni aku bersama idola yang aku rasa memang benda ni, dia memang aktif dekat Facebook. Dia memang aktif, kalau kau tengok motor dia memang pertama dekat Facebook. Dia antara idola yang aku paling terkenal. So aku bersama seorang tamu. Siapa? Nama saya Mi. Nama saya Mizi bin Mansur, orang panggil Mi saja. Asal dekat sini ya, Bagan. Okey. Tak boleh tak tengah, so senang saja tengah. Okey. Berapa lama dah guna motor Benelli ni? Baru setahun setengah. Road tech pun baru first juga. Nampak? Baru setahun setengah tapi dah macam-macam modifikasi yang dah dibuat dekat motor ni. Aku sebenarnya aku agak jealous jugalah bila tengok motor ni sebab aku nampak macam memang macam dah tak macam motor dah. Macam lagi power daripada motor kapcai-kapcai biasa kan. So kalau geng-geng buat tengok kau rasa macam dia akan jealous lah. Dan yang paling best sebab dia modi sendiri. Okay, so kau mesti nak tahu kan apa benda yang ni modi kan. So kita start daripada awal lah. Okay, so apa benda pertama yang modi? Okay, kita start bagian pertama dekat sport rim tu. Sport rim dengan brake master pump atas pakai Brembo ah. Brembo okay. Kawari ya. So just siam saja. Siam. Itu apa kata tadi? Brake eh? Brake. Kita buat startkan brake dulu master pump atas bagi atas dengan ni. Okey. So yang untuk apa nama dia tu? Brake tu kan? Berapa? Brake yang berapa harga dalam, dia? Kau beli Shopee kan? Dalam Shopee. Dalam harga lah. Dalam 300 ke 200 sengah ke bawah tu lah. 300 200 sengah untuk brake sahaja untuk sepasang. Brake lever kan? Brake lever. Okey. Okey, lepas tu macam biasa, tukar kaliper. Kaliper okay. Depan pakai Nissin. Okey, kaliper Nissin. Nissin tu dengan belakang pakai Brembo punya. Oh, belakang brake kaliper ni Brembo. Dan tu 4-port eh? Depan ni 2-port saja. Belakang pun 2-port juga. So yang belakang dengan depan, berapa harga dia? Belakang dan depan semua Shopee juga. Shopee. Sama okay. Depan memang diminat Shopee lah. Depan saya dapat sepasang tu. Sepasang baru 200. Okey. Belakang ni 80 lebih ya. 80. Oh, okey. Yang tu yang menarik dia. Sebab dia pakai double ni. Ni double tapi tak tukarlah sebab sebelah lagi dah bagi kat member. faham. So korang boleh tengoklah dia punya modifikasi dia react tu. Okey. So yang tu dalam 200 lebih tadi. 200 lebih tadi. 200 lebih. Okey. Then pakai tayar pun tayar besar betul. Kita ambil tayar besar sikit. Okey. So tayar saiz depan tu berapa? Saiz depan kita pakai 120/60. 120/60. Okey. Untuk rim 3.0 ah. 3.0. So bila nak tukar tayar besar kat depan ni, kena pakai arm jenis apa tu? Arm kita pakai KTM. Apa nama dia tu? Splash guard. Mud guard lah kat depan. Front fender kita pakai KTM Duke juga 200 mm. So ini kalau korang tengok, aku tak tahu nak kata GTB ke Idola ke, semua benda ada kat ni. Sebab tengoklah kan, tayar besar, rim besar, Duke punya. So kalau kau tahulah, benda yang memang orang kata ni bukan PNP kan? Betul. Ada kita kena modi sikit lah. So boleh cerita apa benda yang kena modi? Kita macam biasa kalau mud guard kita kena pakai, kita kena buat bracket lah. Bracket? Bracket okay. Untuk ikat, untuk ikut lubang tu balik lah. Itu sajalah yang modinya pun tak teruk sangat pun. Faham. Ikut mud guard apa yang kita guna. Tapi kalau pakai mud guard untuk KTM Duke kan? KTM Duke pakai, kena modi pasal bracket dia lah. Modi bracket okay. Berapa harga dia tu? Bracket dia memang satu keping dia panjang lah. Kita dah RM5, RM10 tu macam. Dia punya barang tu? Barang macam biasa kedai motor dia jual. So kalau korang nak tahu harga tu, korang pergi kedai motor lah. Okay, so dah tayar depan. Tayar belakang pula. Okay,
tayar belakang kita pakai 150/60. Tapi ada orang cakap kalau pakai pakai sport rim standard pun boleh pakai 150 kan? Ah, sport standard pun boleh. Tapi ni pakai kita pakai rim lain. Rim lain. Ya. Rim apa? Rim Azio depan 380, belakang 4.5. 4.5 sebab tu nampak lebar tu. 4.5. So yang biasa standard untuk Benelli RFS 3.5. 3.0. So ni tayar depan lah. Standard belakang RFS. Memang besar babe. Memang besar. Okay, so total okay, sebab dah pakai tayar besar kan belakang kan. So pakai arm apa? Arm kita pakai sama juga KTM Duke 200. So kalau korang nak tahu, arm ni sama dengan korang boleh tengok PGTV yang sebelum ni yang cover tu Cheap Bomba. Dia pun pakai arm sama. Ni pun arm sama, arm KTM Duke betul. Ya, sebab apa? Sebab nak pakai tayar besar. Okay, so berapa habis untuk tayar depan, tayar belakang? Dalam bawah 3K tu lah. Dengan rim tu bawah 3K. Bawah 3K guys. Bawah 3K. Boleh beli semotor sendiri. Boleh? Boleh beli motor. Tapi sebab hobi tu mahal, untuk buat. Okay, so dah habis kat tayar. Okay, so next. Next kita ada ni. Kita buat belly pan daripada Benelli 150S. Belly pan lain. Okay, belly pan ni aku rasa ramai yang korang dia tanya kan macam mana dia buat. Sebab belly pan ni dia ambil daripada 150. Sebab 150 memang ada belly pan, betul? Ya, yeah, memang ada. So punya kreatifnya orang Malaysia, dia ambil and then dia ubah masuk ke dalam Benelli RFS, betul? Ya, yeah, betul. Belly pan kita just guna lubang yang asal. Okay, pakai lubang asal. Skru semua kena panjang. Okay, so sini yang skru panjang. Sini skru panjang. Okay, lepas tu? Belakang belakang ni tungkat kita, stand kita dah ada satu skru. Lubang skru, just buat skru, buat bracket saja. Dalam 3 inci tu lah. Untuk ikat ke mana kali. So ikat daripada sini ke sini, betul? Ikat sini saja. Di belah sana lah. Okay, dari kiri belah. Ni belah, ni belah kiri belah. Sama juga, skru panjang. Okay. Okay, kalau siapa yang bracket yang sama, ikat ke sini. Sini boleh, kalau siapa yang pakai tu standard, dia ada satu besi sini. Oh, kalau ada standard. Dia ada satu besi, skru 2 biji tu kan. Okay. Just boleh ikat tu juga. Oh, tapi kalau yang tak pakai standard? Sini pun boleh. Okay. Yang buat bracket ikat ke sini pun boleh. Mana aja pun boleh, sama aja. Bracket aja. Tapi yang sini pakai sini lah. Ini pakai sini je lah. Okay. Paling ikat. Faham. So yang depan? Depan? Depan semua aja. Yang ni just tutup. Dia ada lubang lah kan. Just tutup je. Pakai bila untuk plastik ke apa ke yang boleh tutup. Okay, faham. Okay, so berapa harga belly pan ni? Belly pan ni kalau dekat M4 tu ada dalam RM56 lah kupang. Sebelah. Sebelah aja. Ya, sebelah saja. Tapi takkan orang nak pasang sebelah kan? Macam orang pakai dua gelas kan? Betul? So dia ada total 3 set. Dia ada? Dia ada 3 set. Kiri kanan depan satu. Depan kita tak boleh pakai lah sebab dia untuk yang naked room. So kita ambil kiri kanan saja. So kiranya pakai kiri kanan? Kanan saja. Kiri kanan? Kiri kanan. Depan? Depan tak ada. Depan tak ada? Depan tu besar. So depan tu tak pakai lah? Tak pakai. So waktu beli tu memang minta kiri, minta dan kanan, kanan saja. So harga ni RM56.50? RM56 lah kupang. Okay. So total dua plus minus dalam RM120 ke bawah. Tapi boleh dapatkan dekat? M-Force. Yes. Apa-apa korang center nak lah, cari. Center lah. Juga. Center lah. Barang-barang senang lah. Apa-apa mesti, barang center mesti adanya. Tapi 150S yang korang, kalau korang tahu yang brand yang naked tu tau, bukan yang jenis ini. Sebab dia punya engine sama bentuk, sama betul. Sama bentuk. So sebab tu dia boleh modi kat situ. Selepas tu aku nampak tarik dekat dia punya Eagle Eye plus dengan dia ada Swiss warna-warni. Aku ingat Swiss warna-warni tu betul-betul lah. Aku tertipu. Aku ingat ada performance yang boleh tekan, boleh terbang ke apa kan. Rupanya tak apa. Ya, ini untuk lampu saja. Untuk lampu, okey. So lampu tu semua buat sendiri? Lampu buat sendiri. Dia punya Swiss pun buat sendiri? Saya buat sendiri. So wiring dia buat sendiri, so memang dah save kat situ lah. So kalau korang tanya apa function dia, benda tu adalah untuk bagi Swiss on lampu, lampu. So ni tanya jantik lagi, tutup. So ni tutup. So ni tanya apa? Lampu untuk DRL. DRL yang ni. Okay, so kalau bila tekan dalam ni, buat tu Swiss untuk DRL sini. Okay, so cuba tekan. Dia jadi apa? Dia tekan, dia jadi Kena signal lah. Ini lampu daylight. Kita buka signal, dia kerja gitu. Faham. So itulah function Swiss tadi kan. So total cost buat Eagle Eye dengan buat Swiss tu berapa? Total dia dalam 300 ke bawah. 300 ke bawah. Tapi itu dengan syarat buat sendiri. Kalau korang hantar kedai, boleh jadi lebih mahal. Okay. Lepas tu dia ada pasang winglet.
winglet dah orang panggil kat tepi kiri kanan tu. Itu side winglet. Side winglet. Okay. So side winglet mana ambil tu? Universal juga. Universal. Okay. Dalam Shopee juga. Dalam Shopee yang. So apa-apa korang cari dekat Shopee, lepas korang boleh dia tak ada modi kan? Dia tampal je kan? Tampal je. Tampal je. Pasal pakaian betul. Ikut yang nak mana. Dia bagi siap dah betul. Just go je. So berapa tu? Ya ni kalau dari China dalam 20 lebih 30 lebih je. Ada yang 70 lebih, kena pandai cari je. The range dia RM30 ke bawah dekat Shopee. Link aku tak cari, kau pandai cari. Okay. Lepas tu kalau kau tengok bawah eagle eye tu dia ada winglet. Itu baru panggil winglet. Winglet tu winglet apa? Winglet tu R15. R15. Nampak. R15 cun boleh masuk tu buat screw je. Kiranya tebuk tengah. Dia ada lubang tengah. Okay. Buat bracket je. Buat bracket itu daripada bawah tu. Bawah tu apa? Sampai ke screw yang tengah. Daripada screw tengah tu. Ada 4 screw. Kita guna yang 2 tengah. Okay, faham. Mesti 88 boleh dah. Okay. So memang apa-apa kalau nak cari, cari yang R15 punya. R15. Okay, range harga dia dalam? Range harga dalam RM50 ke bawah. RM50 ke bawah. Lepas tu kalau warna putih ni sebab spray sini betul? Spray ni. So yang tu memang kurang lah kan. Nak spray ke tak nak kan. Okay. So tayar pun dah cover, depan pun dah cover. Pakai cap apa tu? Ini cap Y15. Y15 tapi ada potong eh? Tak potong. Memang macam tu. Skru lepas tu wrap je. Wrap sticker. Okay, faham. Okay, exhaust. Okay, exhaust kita pakai Rapido. Rapido. Ni adalah sebab aku tak pernah cover lagi sebelum ni exhaust Rapido. So kali ni aku berjaya jumpa juga orang pakai Rapido kat standard. Okay. So berapa harga untuk ni? Rapido ni kalau dalam Shopee dia ada dalam 2.5. Dia punya saiz tu saiz 32. Saiz dia 32 macam racing line juga kan? Macam racing line. So nanti kalau kau nak dengar bunyi tak, kau payung bunyi. So dah tukar exhaust Rapido ni, apa dia punya feedback? Maksud dia top pergi ke ataupun ni? Dia exhaust Rapido ni dia macam memang exhaust standard RFS sama juga. Okay, faham. Okay, so ini mesti ada ramai tanya kan, tayar dah besar, lepas tu dah banyak isteri, motor tak berat ke? Ada buat apa-apa kat enjin tak? Enjin tak kacau. Okay. Tak kacau? Enjin standard je, percaya ke? Tak boleh. Percaya? Okay lah, kalau dia dah cakap macam tu tak pasal lah kan. Okay, clutch plate dengan spring saja yang lain. Clutch plate dengan spring. Itu memang kebanyakan orang buat benda tu kan. Okay, ini antara soalan favorite Malaysia. Dia dah tayar besar, arm besar, accessory ada terbang-terbang ni semua kan. So berapa top kelajuan? Top speed lah. Top speed. Yang kita test kan ni ada dalam 1, 2, 1, 3 macam tu. 1, 2, 1, 3 je lah sebab dah berat kan. So tak level lah kan. So kalau korang yang berminat nak punya tayar besar, aku rasa yang tu adalah perubahan yang korang perlu lakukan lah. So aku rasa 1.3 tu pun sebenarnya dah cukup. Tapi lupa tadi nak cakap. Sebab dia ada pakai apa nama dia ni, apa pun ni yang jatuh besi tu. Slider. Okay, slider apa yang kiri kanan tu? Slider kita pakai beras Z800. Z800 untuk belah kiri kanan. Yang depan tu? Yang depan tu just untuk fork yang slider. Ada jual. So yang Z800 tu memang modi masuk lah. Apa kreatif semua benda masuk. So apa kalau jatuh tak ada hal. Betul. Okay. Pasal ada benda juga yang tadi aku tanya-tanya. Sebab ada macam kenapa yang dah depan dengan depan tu kan. Aku ingat ada macam cendawan apa benda kan. Rupa-rupa benda apa tu? Itu air filter. Air filter. Air filter dia rare sikit kan. Angin daripada luar masuk dalam kotak angin yang dalam. So dia buat daripada luar ke dalam. Selalunya benda tu memang kat dalam tu. Dalam lah. Selalunya benda susah dalam. Dia buat keluar. So memang aku rasa ni takkan ada masalah temperature naik kot walaupun tak tukar kulit. Boleh jadi ke? Boleh lah. Kulit ikut kita pakai kulit apa juga. Tu rasa memang perform lah. Okay, so ni filter. Lepas tu? Okay, dia dah hose tu je. Hose kita pakai. Just masuk ke kotak angin dalam ni je. Masuk kotak angin lah. Okay, faham. So, aku rasa yang ni spray pun spray sendiri betul? Spray cover set sendiri kan? So first aku tengok ni aku teringatkan Ducati. Sebab aku nampak warna merah putih kan? Tapi tiba-tiba ada hijau. Sebab ada hijau tu dia out sikit. Tapi still nampak macam Ducati berjauh. Bagi aku memang ini memang idola. Design dia daripada Ducati last edition tu. Final edition. Kan? Macam ni kan curah dia kan? Hijau kan? So memang aku rasa menarik lah. Bahasa yang menarik lagi sebab dia buat
untuk meter kelajuan stiker tu stiker sendiri betul? Ha, stiker sendiri. Buat sendiri, potong sendiri, ha, tak payah nak upah-upah orang dah. So, safe kat situ lah, safe memang best lah. Okay, so aku rasa aku dah cover semua kot. Ke ada apa-apa lagi yang tak ada cover? Tak ada apa-apa lagi? Ah, apa dia? Pakai damper. Ah, damper. Yes. Ah, damper apa tu? Damper ni universal juga. Ah, pasal cuma bila bracket lah kita kena beli yang Honda RS punya. Ah, okey, bracket Honda RS yang tu universal. So bila-bila pakai damper ni, dari efek apa-apa tak? Okey, efek tak ada. So macam kat highway, okey, kita stabil sikit lah handle tu kan. Tak payah kadang sengau orang muji kun. Betul. Ah, tak payah muji kun lah. Kita just setting situ saja. Ah, faham-faham. So beli yang universal, beli bracket Honda, Honda RS. Ah, pasal boleh pasang. Okay. Sebab wire dia punya skru ke tepi. Oh, yang Honda RS? Yang depan. Sama dengan skru kita lah. Faham. So, benda tu yang antara korang boleh belajar lah. Okay, so ni damper. Okay. Damper macam biasa. Kita beli yang universal ni, yang mana benda apa. Jadi, just bracket yang ni saja. So, bracket ni? Kita kena ambil model untuk Honda RS. Oh, Honda RS? Honda RS dia punya skru ke tengah. Oh, so yang ini? Ini. Dia memang sekali. Oh. So, skru apa yang tengah tu? Skru untuk ikat ni. Ikat bracket. Oh, faham. Kalau Y nya dia tepi. Y dia punya bracket ke tepi. Sama juga bentuk, cuma yang dalam ni. Okay, faham, dia faham, ke tepi. So total buat apa tu? Berapa ringgit tu? Sama 300 lebih macam tu. 300 lebih tu ke berapa tu? So yang dibantu bila pakai pergi highway ataupun long distance dia lagi stabil. Ah, dia stabil. Lagi stabil. Okey. Just pusing dia. Okey, faham. So ada apa lagi? Ada apa lagi? Sudah je. Saja kan? Okay. So aku rasa yang itu antara yang memang rare. Aku rasa macam tak ada orang lain ada kat sini kan. Aku rasa yang lain-lain tu ada juga aku pernah cover sebelum ni. So korang boleh layan sekali video aku yang lain. Okay. So aku berterima kasih kat saudara Mi. Ataupun korang boleh follow Instagram ke? RFS Penang Group. Dia daripada grup Penang. So korang mana-mana yang grup Penang yang belum join grup Facebook, nanti korang boleh dah search dia punya grup Facebook. Ada ke grup Facebook? Ada. Apa nama dia? Sama juga, Penali RFS Penang. Nanti aku akan letakkan dekat description tu lah. Nanti korang boleh tengok. So aku terima kasih kat saudara Mi sebab bagi aku pulang untuk interview. Terima kasih. So terima kasih sebab pulang masa. So kalau korang ada apa-apa soalan atau korang ada apa-apa motor yang nak aku review, korang boleh komen kat bawah. So nanti aku akan cuba untuk jawab. So tu sahaja daripada aku. Aku Hakim, ni Mi. Assalamualaikum. So sekarang pakai brake yang kali? Haa, 3 kali pun. Okey, sebab apa? Kali ni nampak macam kata apa? Ada yang kiri kati sikit lah. Kalau duduk atas, ada exhaust. Kita tak nampak. Haa, kita kalah ke bawah. Faham. So nampak lah brake dia. Nampak lah kat situ. Untuk duduk, kita kena pakai LC ni. LC dah 35. So, apa tadi? Untuk arm duk, kita kena pakai LC 135 punya. Benda apa tu? Dia punya bracket untuk caliper lah. Bracket caliper dia. Untuk LC 135. Okay, arm standard tu tak apa, kita boleh pakai wire lah juga. Wire boleh pakai. Okay, sebab ni arm duk punya pakai wire 135. Dia punya ikat pun dia macam ni. Dia bukan skru. Dia punya ikat macam ni? Dia macam ni, just letak lah. Kita punya skru standard. Wire pun dia ikat skru. Faham. So dia macam tu eh.